Saya mau tukar dia gitu ya. Lari ke sana nanti buat masalah. Lagi kok bikin kompas itu. Ajak masyarakat kita bicara sama-sama. Tidak. Jadi ini partai itu yang pertama bahwa saya kan harus pamen. Fasilitas secara teknis operasional bisnis, tentunya masing-masing silakan itu jalan. Iya. Kalau misalnya bahkan yang kain yang sudah berapa sebenarnya yang sudah mendapatkan bantuan terkait dengan pembinaan dari eksternal kelas yang kita bina mereka untuk hanya caranya jalan ikan jadi kita mau melatih mereka kita sertifikasi dan kita menjadi investor jadi ya itu mereka dapat keterampilan nah ini kita fasilitasi permodalan ketika mereka ini kita nanti. Nah, kita ini kan misalnya untuk penguatan, penguatan itu sebagai perkembangan Pak. Iya. Jadi yang lalu kebetulan kita sudah rapat dengan Pak Gubernur. Iya. Itu rencananya itu pelaksanaan Pasar Murah tanggal 6. Bisa juga mau kita lagi. Jam itu kita banyak. Banyak. Ini bos ini sekarang 500 kupon. 500 kupon. Lebih kurang 250 juta. Oh, jadi keseluruhannya hanya 500 kupon untuk. Enggak, belum. Itu baru satu, ya. baru satu titik atau itu. Ya. Oh, baru satu. Nah, kita misalnya sudah gariskan ya, satu orang itu 2 kupon, 4 kupon. 4 kupon itu kan nilainya kan sekitar 200.000 ya. Kemarin juga sebetulnya muncul wacana kalau hanya sampai 2 kupon, kasihan ke masyarakatnya dengan kondisi sekarang ini hanya membelanjakan 100.000 kan kalau kecil. Nah sehingga kita sudah 2-4 kupon per satu kepala, per satu orang. Ya, oke. Okay.